Halo friends, selamat datang kembali di channel saya. Nah, di video kali ini saya akan menelusuri jalur percakangan dari Solo Balapan ke pabrik tegel, maksudnya ke bekas pabrik tegel yang ada di Solo ini. Ini percabangannya kurang lebih panjangnya 1 km dari emplasemen gudang Solo Balapan. Untuk videonya simak terus ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nah, ini penelusurannya saya mulai dari titik ujung percabangan yang ke arah pabrik tegel, dan di sini. Monggo Pak. Ya, ini relnya ini dahulu di sini rel. Nah, di sini tampak bangunan-bangunan Belanda. Nah, kayak gini. Ini juga nih. Bangunan-bangunan Belanda. Ini tuh sekarang sudah pindah di Gilingan. Bentar. Ini untuk letak pabriknya saya cek dulu di Wikimapia. Saat di Wikimapia tercatat. Nah, saya berhenti di sini dulu saja. Ini saya di sini, tadi itu di sana. Untuk bekas pabriknya tuh di sini. Nah, di sebalik tembok ini. Sebalik tembok ini, bentar. Nah, di sini pabriknya. Sekarang nggak tahu ini jadi apa tadi. Kayak lain kosong biasa. Nah, ini relnya tuh lurus ke sana. Kurang lebih 500 meter lagi sudah nyampe di emplasemen gudangnya Solo Balapan. Ini juga ada ini bangunan Belanda. Gracias.
Nah, ini saya akhirnya sudah tiba di emplasemen gudangnya stasiun Sekolah 8. Dulu di sini gudangnya, sekarang pindah ke sana. Nah, sekarang di sana. Dulu di sini. Dulu di sini letaknya akhir perbatasan akhir percabangan yang ke pabrik tegel ini. Terus nanti jalurnya tuh nembus tembok ini, nah nembus di sini ke sana, nanti ke sana terus belok. Nah, nanti lanjutannya ke sana sih. Oke lah, kalau begitu terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Aslinya ini videonya ya cuman kabar biasa sih, cuman kepo aja. Oke, terima kasih ya.